Berikut ini cara untuk menghemat baterai di HP Samsung. Jadi di sini saya hanya share pengalaman saya menghemat baterai Samsung. Pertama seperti ini, kalau memang baterainya sudah kritis mau habis, kalian cukup pakai penghemat daya. Di sini kan dia memang ada fitur penghemat daya. Pilih akun pensil, cari edit. Nah, pilih edit, kemudian cari saja menu hemat daya yang ini. Biasanya menu hemat daya ini untuk baterai yang sekarat. Kalian aktifkan saja menu tadi. Nah, kalau tidak muncul di sini, kalian pilih edit. Hemat daya, pilih ke sini. Jadi pilih yang kedua ini, penuh. Nah, ini menu hemat daya. Selanjutnya kalau mau hemat daya dari segi penggunaan, pertama matikan lokasi kalau tidak dipakai, matikan quick share, matikan NFC, matikan Bluetooth kalau tidak dipakai, kemudian gunakan tema redup, tema gelap yang ini, kemudian ini akun 3 titik, pilih aktifkan kecerahan adaptif yang ini supaya cahayanya tidak terlalu terang. Selanjutnya kalau ingin menghemat baterai, kalian pilih ini pengaturan, kemudian ini ada menu peralatan perangkat. Nah, di sini kan ada baterai. Di sini ada menu yang namanya hemat daya juga tadi. Dan jadi kalian bisa pantau di sini di bawah sekali kan ada menu penggunaan baterai. Nah, aplikasi apa saja yang menguras baterai kalian. Jadi di situ kalian bisa evaluasi apakah kalian mau menghapusnya atau kalian kurangi penggunaan. Kemudian di sini ada juga fitur untuk menutup aplikasi di latar belakang di bagian peralatan perangkat, pilih memori. Nah, di sini kalian hapus sekarang. Kenapa kita menutup latar belakang? Karena kalau aplikasi berjalan di latar belakang itu akan menguras baterai. Jadi bagi kalian yang baterainya boros, kalian bisa hapus saja aplikasi yang tidak dipakai. Karena kalau tidak dipakai, dia juga akan mengkonsumsi baterai dengan berjalan di latar belakang. Ini tekan lama, pilih hapus instalan, pilih OK. Seperti itu, silakan dicoba.